Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar, yang mana salah satunya kabar dari Indosiar, Lesti Kejora umumkan ini, dan ada juga kabar dari Fadli Faisal ya, yang ungkapkan ini soal lagu Lesti Kejora. Dan ada kabar terbaru soal Rizky Billar lainnya yang akan Mimin sampaikan di sore kali ini ya sahabat. Seperti apa ya kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya, dan no di skip. Oke, baiklah para sahabat Leslar, langsung saja kita ke berita yang pertama. Kabar pertama datang dari unggahan Bang Ari Lobster yang mengunggah postingan bersama Lesti Kejora, di mana dalam unggahan Bang Ari Lobster mengatakan bismillah di balik layar sekali seumur hidup. Masya Allah, Bunda Les tetap kelihatan cantik dan anggun ya sahabat Leslar. Di unggahan Bang Boril ini ada komentar yang mengatakan masya Allah sehat-sehat ya Bang Boril sama Dede, alhamdulillah tidak sia-sia ya Bang, trending di mana-mana nih lagu Lesti sekali seumur hidup. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat nih ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mana ini soal acara Dangdut Academy akan tayang perdana malam ini ya. Keseruan, kehebohan, kemeriahan DA5 Audition sudah di depan mata. Mulai tayang perdana malam ini Dangdut Academy 5 Audition akan ada 3 juri yaitu King Nasar, Lesti Kejora, Reza Zakaria DA. Nungguin siapa, hayo jangan lewatkan episode perdana DA5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan juga video.com, jangan sampai ketinggalan ya sahabat. Diunggah Ibu Siwi ini banjir komentar yang mengatakan masya Allah akhirnya bisa lihat bundanya abang di TV lagi, makasih ibu pasti nonton udah nunggu-nunggu ya. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Nerves ya, salah satu tim Leslar Entertainment yang mengunggah terkait Bunda Lesti Kejora kemarin saat di Cianjur ya sahabat Leslar. Tentunya dalam unggahannya di sini mengatakan Coachella Local Wisdom. Yeay, akhirnya ikut Bu Bos ngegis di hometownnya Sot Cianjur. Seru parah walaupun panas sinar matahari dan tanah sawah yang belok karena abis hujan tidak menurunkan antusiasme citizen untuk berparti ria bersama. Next, gis kemana lagi ya? Masya Allah ya sahabat tentunya. Di unggahan Nerdaves ini ada komentar yang mengatakan masya Allah antusiasnya warga Cianjur buat melihat sang Kejora ya. Rela berpanas-panasan dan juga rela berbecek-becekan untuk melihat idolanya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan dari TikTok ya soal Abang L kemarin saat di Cianjur yang digendong oleh Nin. Masya Allah lucu sekali, masya Allah ya, ternyata ada Bang Rizky make up ya sahabat. Dan kita lihatnya ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingannya bersama Abang L saat di pantai Cianjur kemarin. Di unggahan Bunda Lesti Kejora mengatakan mau ambil apa sih nak, yuk teman-teman dan bunda-bunda sekalian kembaran sama aku dan Baby L
untuk koleksi seri terbaru Mini Gold X Leslar. Masya Allah ya, meskipun lagi ngiklan tetap cute ya sahabat. Di unggahan Bunda Lesti ini ada komentar mengatakan, Masya Allah Bunda Lesti dan Abang El sehat-sehat dan bahagia terus ya berburu Mini Gold seri Leslar. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Leslar Alpha TV Fashion yang mengunggah postingan harga baju Abang L ya dan cana Abang L nih ya saat di Pantai Cianjur kemarin ya. Harganya ini mencapai Rp1.103.000. Sedangkan untuk celananya ini mencapai Rp1.133.000. Masya Allah luar biasa ya. Dan kita lihat nih untuk harga topi Abang L dari Dior nih ya sahabat Leslar, harganya mencapai Rp4.081.000. Masya Allah nih harga topi doang ya mencapai 4 juta nih sahabat, luar biasa berkah barokah rezeki si Abang. Unggahan di sini ada komentar yang mengatakan, nah topi Abang sama harganya kayak HP Onti Bang. Masya Allah berkah barokah anak soleh, amin ya berkah barokah rezeki pandanya ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Papa Rizky Bilar yang mengunggah ngiklan ya, ngiklan Mini Gold Leslar ya sahabat Leslar tuh. Masya Allah dalam captionnya juga nih ngiklan terkait Mini Gold Leslar ya sahabat. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari Kak Wandahara di mana dalam unggahan Insta story miliknya bersama Mbak Gigi ya. Terlihat juga nih ada kesayangan kita Lesti Kejora tuh Masya Allah yang lagi makan-makan dan tentunya lagi kangen-kangen ya bersama sahabat tercinta ya. Sehat selalu untuk Bunda Lesti. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya. Kita lihat nih ada unggahan para jomblo gigit bibir sendiri. Melihat ini ya sahabat Leslar tuh Masya Allah ya. Akhirnya bisa melihat jelas ya mereka kayak begini ya. Namun di sini Mimin Salfok dengan Abang El nih sahabat, Masya Allah Abang mewakili banget tuh ekspresinya ya. Dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar yang mengatakan ekspresi El mewakili Onti saat ngelihat YouTube ini. Ada juga komentar yang mengatakan fokus sama Abang El, Masya Allah enggak say, jarang-jarang beginian nih Leslar ya. Komentar dari Ed Yeyen Ranfa mengatakan hadeh meleleh gemas senangnya hatiku, Masya Allah bahagia selalu untuk Leslar ya. Dan kita lihat nih ada unggahan dari berita online yaitu Intip Seleb soal Fadli Faisal ya. Di unggahan tersebut mengatakan syok ditunjuk model video klip lagu Lesti Kejora. Fadli Faisal ungkap rasa bahagia. Dan kita lihat ya dalam caption Intip Seleb tersebut ini mengungkapkan soal Fadli Faisal yang mengungkapkan soal dirinya yang merasa bahagia menjadi model video klip dari Lesti Kejora ya. Fadli Faisal mengatakan bahwa ia dihubungi langsung oleh tim Lesti, tak pikir panjang ia pun langsung mengiyakan permintaan tersebut. Saking antusiasnya Fadli pun rela pergi jauh ke Bandung untuk menyukseskan proyek tersebut. Tiba-tiba Kak Lesti nawarin gitu, ya udah timnya sih yang nawarin, ya udah gua mau, jelas adik ipar Vanessa Angel tersebut. Fadli Faisal mengaku bahwa dirinya tak pernah menyangka bisa diamanahkan sebagai model video klip Lesti Kejora dalam bidang dangdut. Ini kali pertama Fadli Faisal menjadi model video klip. Bukan tanpa alasan ia mengiyakan tawaran tersebut, menurutnya lagu Lesti ini terbilang bagus dan memiliki cerita yang menarik. Masya Allah ungkap Fadli Faisal ya sahabat Leslar, luar biasa. Dan alhamdulillah lagu Lesti Kejora ini trending 1 untuk umum, trending 2 untuk musik, trending 16 worldwide, dan trending musik di 6 negara. Masya Allah luar biasa. Dan kita lihat nih di akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan dirinya ya, slide kedua bersama Abang El, Kak Wandahara, slide ketiga Bunda Lesti bersama Pak Yonatan ya dan Kak Adibal. Di unggahan Lesti Kejora mengatakan, sekali seumur hidup, terima kasih buat semua yang sudah support Kak Adibal lagi dan lagi, terima kasih sudah mempercayakan
karyanya untuk dinyanyikan sama aku, tulis Lesti Kejora di unggahannya. Kawan Dahara pun langsung gercep mengatakan love you Dede, terus berkarya ya kita ya. Dan juga ada komentar dari Bang Ricardo ya, mengatakan sempurna Masya Allah ya, gelis Barokallah Bunda single barunya ya. Dan tentunya semoga trendingnya tetap bertahan ya. Dan tentunya untuk sahabat Leistar semua, tetap semangat streaming terus lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup ya. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimi sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.